Malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan beritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Kita selalu berteriak tentang Pancasila, tapi kita tidak pernah benar-benar memahami dan hidup dalam Pancasila itu sendiri. Engkau bukan hanya sekedar merah dan putih, bukan pula tentang sehelai kain. Engkau bagian dari harga diriku.
Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan menutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Yang pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal, yaitu Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Ketiga, stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Guna menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuasaan militer, sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Dalam pemerintahannya, terdapat beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik atau demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelenggangan, pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Demokrasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Demikian penjabaran tentang masa Orde Baru yang dilakukan atau yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Soeharto. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya dan semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik. Kami di sini dari kelompok 5 dengan tema Pancasila pada masa Orde Baru akan mempresentasikannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggotanya, yaitu ada Anissa Yulianti, lalu ada Neng Hana Marliani, lalu yang ketiga ada saya sendiri, Sri Ajar Molina, dan yang terakhir Sofia Hoironisa. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Latar belakang order baru, yang pertama ada order baru sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Insinyur Soekarno atau order lama dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Order baru lahir sebagai upaya untuk yang pertama mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa order lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ketiga, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi. Yang terakhir, yang keempat, menyusun kembali kekuasaan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan atau Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya lima, sila vokal satu pendek artinya batu sendi atau alas atau dasar, atau sila vokal satu pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Rumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPK pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, yaitu tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, maka dibentuklah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Sebagai pelengkap alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka terbentuklah UUD 1945 yang di dalam pembukaannya terdapat beberapa poin dari Pancasila yang memiliki nilai luhur. Baik, kepada pemateri selanjutnya, persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila adalah suatu penerapan dalam pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila yang luhur, sehingga keilmuan serta perilakunya itu diharapkan menjadi dasar yang dimilikinya agar bermanfaat bagi diri, keluarga, dan bermasyarakat. Masa Orde Baru. Orde Baru atau disebut Orda, sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Baik, kepada pemateri selanjutnya, Sofia, dipersilakan. Selanjutnya ada implementasi pendidikan Pancasila pada masa Orde Baru. Itu prinsip yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah tekad untuk menciptakan negara Indonesia yang mengabdi pada kepentingan rakyat serta meletakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengambilan setiap keputusan. Selanjutnya ada Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Ciri umum Pancasila pada era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, selalu dipuji oleh semangat kekeluargaan. Kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Baik,
Pada materi selanjutnya ada pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, pelaksanaan pemilihan umum yang kurang demokratis. Pada era Orde Baru, sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Lalu ada pembatasan hak-hak politik rakyat. Era Orde Baru dikenal dengan stabilitas politiknya. Salah satu penyebab dari terbentuknya kestabilan politik ini adalah karena kurangnya terbentuknya kesempatan dan kebebasan bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapatnya. Lalu yang ya terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat membersihkan segala kegiatan KKN yang terjadi pada Orde Lama. Tetapi pada pemerintahan Presiden Soeharto ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme justru menjadi kasus yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat sampai saat ini. Sampai-sampai era Orde Baru selalu diidentikan masyarakat terjadi KKN, maka masa ini KKN merajalela. Kelebihan pelaksanaan Pancasila era Orde Baru. Kelebihannya adalah dilaksanakannya transmigrasi pada era Orde Baru merupakan salah satu kelebihan yang terjadi pada era tersebut. Transmigrasi dilaksanakan dalam upaya untuk memeratakan penduduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja. Lalu, kesimpulan, Pancasila bisa memudar dan ditinggalkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia karena tidak semata-mata diterapkan. Hal itu sebenarnya sangat bergantung juga pada daya tahan setiap ideologi tersebut. Jadi, Pancasila teh bisa memudar jika kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tidak menerapkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang selanjutnya, pendidikan Pancasila merupakan bagian dari hal yang terpenting yang ada di dalam kehidupan. Karena di antara poin-poin Pancasila, dari poin 1 sampai poin 5, terdapat nilai-nilai luhur yang harus kita ketahui, pahami, renungkan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, penerapan Pancasila pada Orde Lama masih jauh dari kata sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki. Maka dari itu terbitlah masa reformasi, yaitu masa sekarang, di mana masyarakat sudah mengetahui akan sangat pentingnya dari nilai-nilai pendidikan Pancasila. Hal yang patut bangsa Indonesia lakukan adalah menyadari betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.